السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ولا أما بعد. سبع فتح المجيد مقصد 46 Kita masih lagi dalam bab yang pertama, itu bab berkenaan dengan wujub tauhid, kewajipan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan kita sekarang dalil yang keempat daripada dalil daripada kitab ini, iaitu ayat daripada surah Al-An'am. Ayat dari surah Al-An'am. Betul kan? 22 ayat 4 last kali kelas, ya? Maka ini dia hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala Ibn Mas'ud: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atas cincin stempel. Cincin stempel ni maksudnya cincin cop mohornya. Nabi asalnya tak suka pakai cincin. Kemudian sahabat-sahabat semua kata, ya Rasulullah, dia kata setiap raja-raja semua ada cop mohornya bila buat surat. Maka buatlah cop mohor untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka buat dalam bentuk cincin dan letak, Nabi-Nabi pakai cincin. Betul, dekat cincin tu ada tulis Muhammadun Rasulullah, dengan Muhammad dekat bawah, Muhammad Rasul Allah, Allah ke atas. Ada Syekh Saleh Ali Syekh, Menteri Agama Saudi sekarang, ketika dia huraikan isu ni, dia kata dalil bahawa nama Allah Ta'ala tu perlu dimuliakan, letak atas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti sekarang, banyak orang letak perhiasan masjid atau kat rumah dia Allah Muhammad sebelah-sebelah, sama tinggi. Salah. Patutnya letak Allah atas, Muhammad di bawah. Dalilnya apa dia? Dalilnya dalam cincin tu Muhammad Rasul Allah, Muhammad bawah, Rasul Allah di atas. Kalau kita baca macam Allah Rasul Muhammad lah, sebenarnya baca dari bawah ke atas Muhammad Rasulullah. Jadi siapa nak tengok wasiat yang tertera dekat cincin, maka bacalah firman Allah Ta'ala yang dalam surah Al-An'am yang panjang yang sebelum kita baca ayatnya, yang ada 10 larangan tu. Jangan syirikkan Allah, jangan derhakakan mak ayah, jangan bunuh anak, jangan bunuh anak kerana kemiskinan, jangan makan harta anak yatim, jangan jangan kata benda yang fahsyah, jangan mendekati benda-benda yang buruk, berlakulah adil walau kana dzar qurba, wa bi ahdillahi aufu, peganglah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan last sekali, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, maka ini jalanku yang lurus, maka ikutlah jalan yang lurus tadi. Maka itu wasiat, itu arahan Nabi 10. Wasiat Nabi SAW. Kalau kita nak ulang kaji balik, kita tengok start daripada muka surat 37 tu kan, 37, tengok surat 37, wasiat yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, yang bold tu surat 37, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
Nampak tak? Itu itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, surat 38. Eh, bukan, afwan. Start daripada muka surat 38 tu. Bukan 37, 37 tu surah An-Nisa, afwan. Surat 38. Qul ta'alau, marilah aku bacakan kepada kamu apa yang Allah Ta'ala telah haramkan. Pertama, alla tushriku bihi syai'a. Nampak tak? Alla tushriku bihi syai'a. Jangan syirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Itu atas sekali. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dengan mak ayah buat baik. Surat 39 tu, nampak tak? Yang bold tu. Dengan kedua, dengan buat dengan mak ayah buat ihsan. Yang ketiga bawah tu, wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kamu bunuh anak kamu kerana kemiskinan. Itu ketiga. Sebelah pula surat 40 bawah tu, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, jangan dekati benda yang fawahish, keji. Benda yang keji ni bukan maksudnya keji, perangai keji, bukan maksudnya ialah zina dan seumpama dengannya. Zina mata, zina mulut, zina telinga, zina tangan. Maksudnya fawahish, ma zahara minha wa ma batan. Yang kelima, usap 41, wala taqtulun nafsan lati harramallahu illa bilhaq, jangan bunuh jiwa yang Allah Ta'ala telah haramkan kecuali dengan hak. Yang keenam, iaitu yang keenam, usap 42, dan kena wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha ashuddah, jangan kamu dekati harta anak yatim, jangan makan harta anak yatim sehinggalah dia dah dewasa. Yang keenam. Yang ketujuh bawah tu, wa auful kaila wal mizana bil qist, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Yang kelapan, sebelah 43, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, yang kelapan, bila kamu bercakap, cakaplah dengan adil walaupun kepada kaum kerabat kamu. Maksud kalau kaum kerabat kamu salah pun, kata salah. Okey, walau kan ada kurmak kita salah pun, kita kena kata, kita kena kata salah. Tapi taklah viral, macam sekarang ni viral. Wa bi ahdillahi awfu, dan dengan janji Allah peganglah janji untuk taat kat dia. Yang ke-10, aku ni zalikum wasaqum, inilah aku wasiatkan kepada kamu. Yang ke-10, yang last sekali tu, wa annaha bawas sekali, usap 43, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, maka ikutlah jalan yang lurus ni. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan ikut jalan-jalan yang lain, maka kamu semua akan sesat daripada jalan. Maka ini 10 Ten Commandments, okay. 10 nasihat daripada ayat ni, okay. Kalau nak huraikan 10 ni bagus, nak buat daurah huraikan 10 ayat-ayat ni, 10 perkara ni. Naam. Jadi kata Ibn Mas'ud, kalau nak tengok nasihat ni, wasiat yang 10 ni, yang dia tertera di atas cincin ini, maka bacalah firman Allah Ta'ala yang tadi, yang 10 tadi tu. Okey. Tapi kena faham, bukanlah maksudnya 10-10 tu ada dekat cincin tu. Mana boleh muat 10-10 tu dekat cincin tu, kecil. Jadi maksud Ibn Mas'ud ni, maksud Ibn Mas'ud ni ialah, kalau kamu nak baca wasiat Nabi yang seolah-olah yang telah distempkan dengan cop mohor Nabi, dengan cincin Nabi tu, maka bacalah 10 wasiat. Ha, itu maksud dia. Bukannya 10 wasiat tu ada tertera. Nah, ha, betul, yang tertera di atasnya cincin stempel. Ha, itu baru tepat. Alaiha khatamuhu. Maksudnya baca satu wasiat yang di atasnya telah dicop dengan cop cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Maka bacalah ayat ni. Ibnu Mas'ud, mari kita baca huraian ni. Ibnu Mas'ud ialah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil. Ghafil ke Ghafil? Ghafil bin Hubaib al-Huzali. Mas'ud. Ghafil, na'am. Abu Abdurrahman, kunyahnya, seorang sahabat yang agung dan termasuk orang pertama masuk Islam. Ibn Mas'ud, orang yang ke-6 masuk Islam atau ke-8 masuk Islam.
Abdul Rahman bin Auf yang ke-8, Ibn Mas'ud yang ke-6. Masya Allah, antara yang awal masuk Islam. Ini ulama sahabah. Lepas tu Umar Al-Khattab, dia pukul siapa yang pelekehkan Umar Ibn Mas'ud. Pernah sekali seorang budak-budak tu dipertikaikan masuk, kata kau ni, kau punya baju, kain kau pun labuh. Kisah tu kan, yang kisah dia tu kaki dia kurus. Maksud dia kaki dia sangat kurus, jadi imam. Lalu bila dia, bila dia solat, dia punya jubah dia tak berapa labuh lah, jubah dia ngam-ngam atas buku lali. Ibnu Umar setengah, setengah betis. Itu terbaik sekali, setengah betis tu. Ibnu Mas'ud ngam-ngam. Sekali dapat orang tu kain dia labuh, dia kata angkat kain kau. Dan kau pun, sebenarnya tak labuh sebenarnya, kau pun tu. Sekali sampai dekat Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab cari budak tu, Umar Al-Khattab pukul budak tu. Dia kata adakah seperti Ibnu Mas'ud ni kau pelekehkan? Kami para sahabat pun hormat Ibnu Mas'ud. Naam. Okey, ini nampak tak? Nak Umar mengadapkan orang supaya hormatnya para ulama. Tak sejaman sekarang mempelekehkan para ulama. Beliau juga seorang ahli Badar, Uhud, Khandaq, Baitur Ridwan. Masya-Allah, semua perang yang hebat-hebat semua ikut. Di samping itu, beliau juga salah seorang ulama para sahabat pada zaman Khalifah Umar. Beliau diangkat sebagai amir di Kufah. Meninggal pada tahun 32 Hijriah. Sebab itulah kalau tabi'in sebut an'amdillah daripada Kufah, maksudnya itu asal. Okay. Athar di atas diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia menyatakan sebagai hadis hasan. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibn al-Munzir, Ibn Abi Hatim, At-Tabrani seperti teks tersebut juga. Sebagian mereka berpendapat maknanya adalah barang siapa yang ingin melihat wasiat yang seakan-akan ditulis dan diberi stempel di atasnya, tidak dirubah dan tidak pula diganti, maka hendaklah dia membaca firman Allah Qul Ta'ala dan seterusnya hingga akhir ayat tersebut. Seperti yang kita sebutkan tadi. Di sini wasiat tersebut diserupakan dengan kitab yang ditulis, kemudian distempel serta tidak ditambah dan tak dikurangi. Ya, bila dah dicop tak ditambah tak dikurang lah. Kan? Sesungguhnya Nabi SAW tidak berwasiat melainkan agar berpegang pada kitab Allah. Semuanya sabda beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa inni tarikun fikum man in tamasaktum bihi lan tadhillu kitab Allah. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu sesuatu yang jika kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan sesat, iaitu kitab Allah. Ubadah As-Samit meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, ayyukum yubayyuni ala ha'ula'il ayati thalath ثم تلا قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الثلاث الآيات ثم قال من وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أجره إلى الآخرة كان ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. Sebenarnya kamu yang berbaiat setia kepada ku terhadap tiga ayat ini. Beliau membacakan ayat Qul Ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum, marilah aku bacakan apa yang telah diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Hingga beliau selesai membaca ketiga ayat tersebut, kemudian beliau bersabda, barang siapa yang memenuhi hak ayat-ayat ini, maka Allah memberi ganjaran pahala baginya. Barang siapa yang mengurangi sedikit pun daripadanya, lantas Allah akan mendapatkan dia, maksudnya akan menghukum dia dalam keadaan demikian di dunia. Maka dia akan mendapat siksaannya di dunia, maka ujian di dunia lah. Barang siapa yang menundanya, maksud barang siapa yang menunda, maksudnya barang siapa yang Allah menundakan azabnya di akhirat kelak. Betul ke ayat tu? Barang siapa yang Allah menundakan azabnya hingga akhirat, maksudnya menundakan apa? Hukuman. Maksudnya menundakan, bukan maksudnya barang siapa yang menunda. Barang siapa yang menunda, maksud orang tu yang menunda kan, tak, maksudnya barang siapa yang Allah Ta'ala menundakan hukumannya. Barang siapa yang Allah menundakan hukumannya hingga akhirat kelak, maka urusannya di tangan Allah. Jika dia menghendaki, dia menyiksakannya. Jika dia menghendaki, maka dia mengampuninya.
Maksudnya kita ni, kalau orang tu dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia dapat keburukan di dunia ni, ini antara perkara yang menghapuskan dosa-dosanya. Sebab itulah dalam hadis disebut, "Idza ahabba qauman inna Allah idza ahabba 'abdan ajjala lahu 'uqubatah." Allah Subhanahu wa taala bila dia suka satu kaum tu, Allah Taala cepatkan hukuman dia di dunia. Sehinggakan pada akhirat kelak dia jumpa Allah, tak ada apa-apa lagi dah. Nah. Namun jangan kita minta Allah Taala cepatkan hukuman kita di dunia. Tapi jangan minta Allah Taala cepatkan, sebab apa? Sebab dapat hadis kita apa? Siapa yang Allah Taala cepatkan hukuman di dunia, maka itulah penghapusan dosa bagi dia. Tapi siapa yang Allah Taala tangguhkan akhirat kelak, Allah Taala boleh ampunkan dia tak? Boleh. Dan lagi baguslah, jangan minta cepat. Ini baik, jangan minta cepat. Yang kita minta apa? Ampun, bukan minta cepat. Salah, bukan minta cepat, minta ampun. Sebab kalau kita minta ampun, kalau Allah Taala tangguhkan di akhirat kelak, ada chance lagi Allah Taala ampunkan tak? Ada lagi. Ada peluang lagi Allah Taala ampunkan. Tapi kalau minta sekarang, Allah Taala kan, okey kau minta, ana inda dhanni abdi, aku berdasarkan apa hambaku sangka kepadaku. Kalau hambaku sangka yang aku ni tak boleh ampunkan dia, melainkan kena azabkan dia dulu kat dunia, maka aku akan azabkan dia kat dunia. Macam berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang sakit. Nabi ziarah dia, Nabi ruqyahkan dia, Nabi doakan dia, tengok tak baik-baik. Makin teruk sakit dia, lalu kata, engkau ni ada benda yang kau salah minta ni. Nabi kata, apa yang kau minta kepada Allah Ta'ala sebenarnya? Dia kata, aku minta agar Allah Ta'ala cepatkan hukumanku di dunia supaya aku. Dia kata, adakah Allah Ta'ala itu begitu apa, tidak luas rahmatnya sampai kena azab lu baru boleh diampunkan? Mang bacalah, Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah. Ini faham masalah ni. Okey, baik. Menurut saya, kerana Nabi SAW tidak pernah berwasiat kepada umatnya kecuali sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kepada melalui lisannya dan dalam kitab yang diturunkannya, untuk menjelaskannya segala sesuatu, petunjuk serta rahmat bagi orang yang berserah diri. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Kita berdua kenapa penulis kata macam ni? Seolah-olah dia kata apa? Sebenarnya Nabi ni tak ada wasiat lain, tak ada wasiat spesial, mereka wasiat Quran dan Sunnah lah. Itu maksud dia. Sebab itulah masa Nabi SAW nak wafat, dalam hadis Sahih Bukhari, ada sebagian sahabat kata, ya Rasulullah, buatlah wasiat terakhir sebelum kau wafat. Umar Al-Khattab kata, pergi korang, Rasulullah tinggalkan kita Quran dan Sunnah. Bukan Quran dan Sunnah dah, tak ada suruh-suruh Nabi buat wasiat lagi dah. Umar Khattab marah. Sebab apa? Maksudnya Nabi tengah sakit, sibuk pula nak tanya pasal wasiat. Umar kata, dah ada Quran dengan Sunnah, pegang Quran dengan Sunnah Nabi SAW, satu wasiat. Perbuatan Umar ni benar, cuma orang Syiah dia twist the story. Sebenarnya Nabi nak sebut bahawa Ali itulah warisnya. Umar Khattab tak nak Nabi bercakap benda tu. La haula wala quwwata illa billah. Kalau Nabi nak kata Ali tu waris dia, dah lama, masa Nabi sihat dah beritahu lah. Bengong kan kalau macam tu. Nabi dah beritahu awal-awal lah. Betul tak? Nabi dah beritahu awal. Ini Syiah, Allah Mustahil. Yang kedua, mana Syiah tahu nak Nabi nak ucapkan benda tu? Macam dia tahu pula apa dalam hati Nabi SAW. Yang ketiga, kalaulah benda tu penting, nasihat Nabi kata, wahai Umar, biarkan mereka tuliskan wasiat daripada aku. Nah, tiga wajah untuk membantah mereka. Ini Syiah. Allah musta'an. Dalil yang seterusnya daripada Mu'az bin Jabal. Okey, ni dalil dalam bab ini. Okey. Dalil dalam bab ini, dan ini adalah dalil yang terakhir dalam bab ni. Jadi dalam bab ni ada berapa ayat? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lepas tu ada surah An-Nisa, kemudian ada surah Al-Isra,
kena ada surah Al-An'am, ada 4 ayat Quran dan 2 hadis. Hadis satu hadis Ibnu Mas'ud tadi, yang kedua hadis Muaz bin Jabal, ni hadis yang terakhir. Okey. Hadis yang terakhir. Penting kita babitkan macam ni, eh. Okey. Ada 5 ayat, afan, ada 5 ayat. Okay. Kalau kita usat 6, patah balik usat 6. Supaya kita ni, kita baca kitab yang macam ni lah, kena patah balik depan, depan belakang, depan belakang, supaya kita ni khatam betul. Okey. So usat 6 tu kan, ayat pertama tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Usat 6. Bukan usat 6 buku kita. Awal mungkin awal. Ha, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan. Okay. Dalil yang kedua, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan. Dalil yang ketiga, surah, dalil yang kedua surah An-Nahl. Dalil yang ketiga surah Al-Isra. Surah 8 boleh juga lah, bukan surah 8 eh. Dalil ketiga surah Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya. Dalil yang keempat surah An-Nisa. Dalil yang kelima surah Al-An'am. Betul tak? Dalil kelima surah Al-An'am. Dan lepas tu datang hadis Ibn Mas'ud, dan sekarang hadis yang terakhir dalam bab ni. Jadi semoga lepas ni kita boleh masuk bab baru. Ini kita baca cepat-cepat sikitlah bab ni. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menuturkan, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Muaz atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah? قلت الله ورسوله عالم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. Aku pernah dibonceng Nabi SAW di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Muaz, tahukah kamu apa yang hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya dan apakah hak para hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau menjawab, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla bahawa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, ya Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang ramai? Beliau menjawab, janganlah kamu mengkhabarkan kabar gembira ini kepada mereka sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri kepada Allah. Maksudnya mereka tidak beramal. Hal tersebut terdapat dalam kitab As-Sahihain. Sahihain maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim. Daripada beberapa jalur, daripada beberapa jalan riwayat turuk. Okey. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ila Ibnu Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji Abu Abdurrahman. Sama macam ini masuk juga Abu Abdurrahman. Seorang sahabat yang masyhur dan termasuk para sahabat yang terkemuka, dia ikut serta dalam perang Badar dan sesudahnya. Beliau merupakan peribadi yang mumpuni dalam bidang ilmu, yang hebat dalam bidang ilmu hukum hakam dan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, Mu'adh yuhsyaru yawmal qiyamati amamal ulama biratwatin aw bikhatwah. Mu'adh dibangkitkan di hari kiamat berada satu langkah di depan para ulama. Maksudnya nanti akan ada zumratul ulama, ada grup ulama pula. Dan ketua grup ulama ni siapa? Mu'adh bin Jabal. Allahu Akbar. Okey, ini kelebihan orang mengaji. Kelebihan orang yang mengaji akan dibangkitkan bersama Muaz bin Jabal dan dia akan diketua dia. Pengarang kita An-Nihayah, An-Nihayah fi Gharibil Hadis berkata, sungguhnya beliau Muaz berada di depan para ulama dalam jarak satu ratwah, yakni satu lemparan panah. Ada yang mengatakan bahawa maknanya satu mil atau sejauh mata memandang. Ketika makna ini mirip dengan makna hadis, Muaz wafat pada 18 Hijrah di Syam. Dan peristiwa terjadinya penyakit Ta'un Amwas. Ta'un Amwas ni satu penyakit ta'un yang berlaku pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu an.
maka ramai orang mati, ramai sahabat mati. Jadi antara yang mati ketika itu yang wafat ialah Mu'adh bin Jabal. Naam. Beliau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi khalifahnya pada penduduk Mekah pada hari penaklukan kota tersebut untuk mengajarkan urusan agama mereka. Maksudnya masa sahabat-sahabat lain semua balik ke Madinah, Nabi perintahkan Mu'adh tinggal kat Mekah untuk ajar orang Mekah. Lepas tu, Mekah menjadi pusat ilmu yang hebat. Naam. Perkataan Mu'adh, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan boleh memboncengnya di atas binatang tunggangan. Maksudnya boleh naik binatang tunggangan. Tak termasuk dalam menyeksa binatang. Satu. Dan yang kedua menunjukkan keutamaan Mu'adh. Sebab bila dia boncing, dia duduk belakang, dekat betul. Dan setengah riwayat kata, aku dengan Nabi SAW ni ada bezanya satu, dekat kuda tu ada pelana tu, satu yang naik kan, pelana tu kan macam ni. Itu je bezanya. Itu yang betapa dekatnya Nabi SAW dengan Mu'adh. Itu dekatnya. Sebab kalau Nabi tak percaya dekat Mu'adh, Nabi benar tak Mu'adh duduk dekat dengan Nabi macam tu? Maksudnya kita percaya kat orang tu. Itu menjadi kelebihan Mu'adh bin Jabal. Dan saya boleh tambah lagi kat sini, itu bolehnya boncing orang lelaki. Tak termasuk daripada perbuatan gay atau seumpama dengannya. Ha? Boleh boncing lelaki. Orang kena dekat-dekat kan? Itu ya apa dekat-dekat ni, geli aku. Tak. Boleh boncing, tak ada masalah. Okay? Yang kedua, ala himarin, di atas keldai. Dalam surah riwayat, Ufair, nama keldai itu Ufair. Menurut saya, keldai ini dihadiahkan oleh Muqawqis, penguasa Mesir, pada beliau. Maksudnya Nabi SAW hantar surat kepada Raja Muqawqis. Dan antara raja yang bagi balasan yang baik, walaupun tak masuk Islam, adalah Raja Muqawqis. Dia tak masuk Islam, tapi dia bagi surat, dia bagi keldai dan bagi baju kat Nabi SAW. Baju yang hebat. Raja Muqawqis ni walaupun dia kafir masa tu, tapi dia ada hormat. Tak macam Raja Parsi. Kisah Parsi dapat surat, dia koyakkan. Lalu Nabi berdoakan semoga Allah Ta'ala koyak-koyakkan kerajaannya sebagaimana telah koyak-koyakkan surat. Memang lepas tu kerajaan Parsi hancur. Boleh dihancurkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut juga menunjukkan indikasi terhadap sikap tawaduk Nabi SAW kerana mengendarai seekor keldai. Tak tawaduk yang Nabi naik keldai. Walaupun Nabi ketua negara, tak ada kena naik alfad dia kan. Maksud keldai pun boleh. Kita anak alfad je kan. Maksudnya boleh. Maksudnya juga, kalau Nabi jadi apa lagi ustaz. Kalau ustaz, kan ada ustaz diva. Masalah sekarang. Diva ni bukan Azwar Ali je, dia diva. Ustaz pun ada diva juga. Nak pergi ceramah nak kena fight first class. Turun-turun sambut, nak kena sambut dengan kereta. Mana kereta? Hotel nak kena hotel yang hebat. Hotel biasa-biasa, homestay tak nak duduk. Allah Ustaz, saya cakap ni berdasarkan pengalaman yang benar ni. Ada ustaz yang setengah ustaz diva. Subhanallah. Minta diva ni, minta diva ni, diva ni. Allah Akbar. Siapa ustaz diva tak payah tahulah. Tak penting tak tahu. Tawaduk. Saya pernah tengok sekali Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, ulama hadis yang besar dekat Madinah. Dia hafal Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, hafal syair-syair apa semua. Dia datang pergi kuliah, ada orang bawa dia naik kereta kambing. Itu kereta kambing lah. Kereta yang pickup truck yang kecil tu, Datsun tu, yang buruk tu, dekat Mekah tu kan, biasa orang naik kat Mekah tu, yang bawa kambing. Padahal dia tu profesor akidah. Profesor akidah Universiti Madinah. Berapa gaji dia? Besar. Tapi tawaduknya dia, dia tak pakai kereta-kereta macam tu. Syekh Abdul Razak Al-Badar, bukkan tiket first class untuk dia. Nabi Indonesia, dia kata kalau antum book sekali lagi tiket first class, anak tak nak datang. Syekh Muhammad Bah Musa, anak murid Syekh Muqbil bin Hadi Wadi'i. Dan sekali tu masukkan hotel mewah. Dia kata depan ni, kalau antum letakkan anak-anak hotel macam ni, anak tak nak datang.
dia masuk universiti biasa je. Subhanallah. Kalau kita oh, bagus lah nampak hotel macam ni, orang dah bagi, apa salahnya kan. Suka dia minta macam tu. Allah musta'an. Itu dengan Syekh Haidar Al-Wa'ili tu, ulama hadis daripada Yaman, yang kata Tirmizi Sahir, Imam Tirmizi kecil, sebab dia hafal Sunan Tirmizi. Tetap juga lapor hotel yang hebat, dia minta tukar. Dia minta kata biasa. Dia kata aku tak boleh duduk macam ni, kata tak biasa. Ha, tawaduk je. Okay. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Ah, ha, bezanya sikap orang yang takabur kan. Okay. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya? Pertanyaan ditanyakan dalam bentuk istifham, iaitu ungkapan pertanyaan yang menunggu jawapan, agar lebih mengena di jiwa dan lebih mudah difahami oleh orang yang belajar. Maksudnya Nabi ajarkan Mu'az dalam bentuk soal jawab. Lepas tu setengah-setengah ulama' dia karang buku soal jawab berkaitan dengan akidah, soal jawab berkaitan dengan fiqah, soal jawab, bagus soal jawab ni. Okay. Hak Allah dan yang wajib dipenuhi oleh para hambanya. Lepas tu kalau kita tengok kalau kuliah, dan kuliah ngantuk je semua. Tapi bila soal jawab, orang segar balik, betul tak? Ha. Mana-mana daurah macam tu. Okay. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya, yakni hak yang dimiliki olehnya yang wajib ke atas mereka. Hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah, artinya hak tersebut tentunya pasti terrealisasi kerana Allah telah menjadikan hal itu kepada mereka sebagai ganjaran pahala atas perbuatan orang yang mentauhidkannya. Okay. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala tidak melanggar janjinya. Wa'adallah, janji Allah, la yukhlifullahu al-mi'ad, Allah Ta'ala takkan, la yukhlifullahu wa'adah, Allah Ta'ala takkan langgar janjinya. Okey, perenggan ni dengar betul-betul eh. Syekhul Islam berkata, keberhakan orang yang taat terhadap ganjaran adalah keberhakan oleh sebab diberi dan dikurniai, bukan hak yang didapat atas balasan amal sebagaimana makhluk memiliki hak atas makhluk yang lain. Saya tanya, faham tak ayat ni? Mesti tak faham kan? Sebab terjemahan pening. Terjemahan dia, dia macam ni, isu dia nak kata macam ni. Orang yang taat kepada Allah ni ada hak tak daripada Allah? Maksudnya dia ada tak hak dia yang dia boleh tuntut daripada Allah? Kan hadis sebut, apakah hak Allah? Hak Allah ke atas hamba je. Maksudnya apa yang hamba dia kena bagi ke Allah? Apa dia? Sembah Allah, tak buat syirik. Dan apa pula hak hamba yang kita boleh tuntut daripada Allah? Iaitu Allah Ta'ala bagi ganjaran. Okey. Hak kita kepada Allah ni bukan macam hak makhluk dengan makhluk. Sebab hak makhluk ke atas makhluk, pertama, kalau dia tak bagi, dia salah. Contohnya, hak saya, hak isteri saya, saya kena bagi nafkah. Kalau saya tak bagi nafkah, saya berdosa tak? Saya berdosa. Yang kedua, isteri saya dituntut hak tu sebab dia berhajat, dan saya pun bagi apa yang dia nak sebab saya pun berhajat pada isteri saya, betul tak? Saya berhajat kepada isteri saya. Isteri saya lah sebagai tempat kita nak, ha, tempat kita bersama dengan dia. Dia yang uruskan rumah kita, dia yang jaga anak-anak kita. Kerana kita berhajat kepada orang yang menuntut hak tadi. Yang pertama tadi apa? Kalau tak bagi, kita salah, betul tak? Isteri saya, dia ada hak pada saya, maka saya kena bagi hak tersebut. Kalau tidak, saya bersalah. Sama ke macam kita dengan Allah Ta'ala? Iaitu kita taat Allah, Allah Ta'ala, kita ada hak untuk dapatkan syurga. Adakah kalau Allah Ta'ala tak bagi syurga, dia salah? Kalau kita amal soleh, Allah Ta'ala bagi hak kita ialah kita dapat syurga, betul tak? Dalam hadis sebut. Jadi Allah Ta'ala bagi syurga tu adalah, adakah dia wajib kata Allah?
Maksudnya kalau Allah Ta'ala tak bagi dia dosa, dia salah? Jawapannya tidak. Itu maksud dia. Ini maksud ayat tadi. Hak Allah yang Allah Ta'ala bagi ni ialah hak rahmatnya. Hak dari segi rahmatnya, bukan hak dari segi wajib. Ini maksud dia. Kita kata apa sini ya? Keberhakan oleh sebab diberi dan dikurniai, bukan hak yang dapat atas balasan amal. Bukan hak sebab balasan amal. Kalau orang tu dia kerja untuk kita, dia jadi driver kita, setiap hujung bulan kita bayar gaji dia RM1,800. Itu hak dia tak? Hak dia atas kerja yang dia buat. Kita ni amal soleh, buat amal soleh, katakanlah kita buat amal soleh, adakah dapat syurga tu hak kita? Tak hak pun, sebab tak mencapai KPI pun. Tak lepas pun kita punya ni. Sebab kita dengan hutang kita dengan Allah Ta'ala, hutang hutang nikmat apa semua. Jadi hak di sini ialah hak Allah Ta'ala kesian je. Hak kesian, hak kurnia, bukan hak ganti kepada amal. Faham ke saya maksud ni, saya cakap ni? Faham ya? Alhamdulillah. Tidak bermakna kecuali pemberitahuan Allah akan hal itu dan akan janjinya yang benar. Maksudnya Allah Ta'ala sebab dia janjinya, dia wajib ke atas diri dia, bukan dia makhluk yang wajib ke atas dia. Namun kebanyakan orang yang meletakkan bahawa hak di sini ialah memiliki makna hak yang lebih di luar itu, sebagaimana ditunjukkan oleh kitabullah dan as-sunnah. Allah Ta'ala berfirman, menolong orang yang beriman adalah hak mereka yang pasti kami anugerahkan. Wa haqqun 'ala Allahi nasrul mu'minin, dan hak Allah itu Allah Ta'ala bantu. Maksudnya itu hak Allah, hak mereka Allah Ta'ala bantu. Itu Allah Ta'ala wajib ke atas diri dia, bukan makhluk yang wajib ke atas dia. Akan tetapi ahlu sunnah berpendapat bahawa dia lah yang menuliskan rahmat atas dirinya dan mewajibkan hak atas dirinya. Jadi ini bukan macam manusia antara manusia. Ini dia sendiri yang kata, ini aku yang tetapkan hak untuk hamba ku dapat syurga, bukan hamba ku yang tetapkan. Okey. Sedangkan makhluknya tidak dapat mewajibkan apa-apa atasnya. Ha, kita ahli sunnah ni ada adab dengan Allah. Kita kata wajib atas Allah buat macam ni, wajib atas Allah buat macam ni. Tidak seperti sementara orang-orang Mu'tazilah berpendapat bahawa hal itu adalah wajib ke atasnya. Dengan menganalogikan, mengkiaskan terhadap makhluk. Mana boleh dikiaskan hak makhluk antara makhluk dengan hak makhluk dengan Allah? Tak sama. Dan bahawa para hamba lah yang berbuat taat kepadanya, bukan dia yang menjadikan mereka taat kepadanya. Sebab Mu'tazilah ni tu dia kata, bila satu bid'ah muncul, dia muncul bid'ah lain. Apa bid'ah dia? Dia kata perbuatan hamba ni tak ada kena-mena dengan perbuatan Allah. Jadi bila hamba tu buat soleh ni, ini hak aku dapat. Itu maksudnya. Ahli sunnah tak, amal soleh yang kau buat tu aku cipta, aku yang bagi ilham dekat engkau amal soleh tu. Jadi akulah yang bagi ganjaran. Suka tiap apa kau tu, aku nak bagi apa engkau ganjaran sekalipun. Ini ahli sunnah punya iman. Akidah. Begitu pula mereka berpendapat bahawa para hamba berhak mendapatkan balasan pahala, bukan dia yang wajibkan benda tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Sudahlah, banyak golongan Mu'tazilah ni jadi apa dia? Yang suka membantah-bantah kerajaan ni, banyak golongan Mu'tazilah. Yang banyak bantah-bantah pemerintah. Suka demonstrasi macam tu. Negara mana? Negara yang liberal, negara yang ni. Betul tak? Lepas tu bangai orang, sentiasa nak bantah je. Baru 3 hari kerajaan dah bantah dah, tak puas hati dengan ni, tak puas hati dengan tu. Belum apa-apa lagi. Kabinet tak lantik lagi, dah bantah, dah bantah sini, bantah sana, ejek sana, ejek sini. Sultan nak bantah, lambat sikit bantah. Sebab nampak tak? Mu'tazilah bangai lah ni. Lepas tu lah, antara rukun Mu'tazilah ialah amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kita pun ingat amru bil ma'ruf nahi anil munkar ni bagus lah, rupanya wajib jatuhkan kerajaan yang bagi diorang yang maksiat. Lepas tu itu
i'tiqad betul. Ahli sunnah kata tak wajib jatuhkan. Ahli sunnah kata wajib nasihat. Mu'tazilah kata wajib jatuhkan kerajaan yang pemimpin dia fasik. Sebab di sisi Mu'tazilah, orang buat dosa tu dia dah terkeluar daripada iman. Okay, itu cerita lain lah. Ada ciri politik sikit tu. Namun dalam masalah ini mereka keliru. Demikian pula dengan Jabriyah Qadariyah, para pengikut Jamil Safwan, dan Qadariyah Nafiyah, iaitu Mu'tazilah. Apa ni Jabriyah Qadariyah ni, para pengikut Jaham ni? Jabriyah Qadariyah ni, iaitu dia orang ni kata kita semua ni perbuatan kita ni terbalik pula. Ini terbalik daripada Mu'tazilah tadi. Jabriyah Qadariyah ni dia kata kita semua ni Allah Ta'ala punya perbuatan. Baik ke buruk ke, orang tu berzina pun itu perbuatan Allah. Makhluk tak ada kena-mengena. Ha, ni lawan kepada Mu'tazilah tadi. Mu'tazilah Nafiyah ni, Qadariyah Nafiyah ni pula dia kata makhluk, Allah Ta'ala tak ada kena-mengena dengan makhluk pula. Semua kuasa makhluk, kekuatan makhluk, makhluk yang cipta perbuatan tu sendiri, dia yang berlawanan. Dua bid'ah ni yang bertentangan. Mu'tazilah kata apa? Manusia, Allah Ta'ala tak ada kena-mengena dengan makhluk. Perbuatan makhluk, perbuatan dia, kuasa dia, kehendak dia, ciptaan dia. Sedangkan ahli sunnah kata apa? Perbuatan kita, kita ada perbuatan, tapi perbuatan kita dicipta oleh Allah. Kita ada kehendak, kehendak kita bergantung kepada kehendak Allah. Kita tidak mencipta perbuatan kita, Allah Ta'ala cipta perbuatan kita. Tapi kita yang melakukan perbuatan kita. Nah, itu maksudnya. Jabriyah pula, jadi pula kata makhluk tak ada apa langsung, tak ada kehendak, tak ada kuasa, tak ada kudrat, tak ada langsung, tak ada. Lalu dia kata apa? Kita semua ni Allah Ta'ala yang gerakkan. Lepas tu kata Jamil Safwan, kalau orang berzina pun jangan salahkan dia, salahkan Allah Ta'ala. Ni macam zaman sekarang lah kan, bila tengok budak tu, artis tu kena, dia peluk artis Korea kan. Budak pakai tudung peluk artis Korea tu. Sekali orang semua entam lah dalam Facebook, dalam internet. Lepas tu ada pula ustazah warna atau ustazah wannabe mana atas, dia ambil video lah kita dia. Tuan-tuan, kita tidak boleh menyalahkan mereka. Itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan salahkan qada dan qadar pula. Kemudian pernah sekali Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan ditanya soalan. Dia kata, Syekh, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengujiku dengan aku selalu membuat maksiat. Syekh kata, ulang soalan tu. Allah Ta'ala telah memberiku ujian dengan aku selalu buat maksiat. Dia kata, lain kali kau jangan tanya soalan, soalan tu salah. Dia kata, aku telah berbuat maksiat. Saya cakap Allah Ta'ala telah mengujiku dengan aku selalu buat Allah Ta'ala telah mentakdirkan aku selalu buat maksiat. Orang nak salahkan, macam salahkan Allah Ta'ala pula. Kau maksiat, kau yang buat maksiat, kau yang melakukan maksiat. Waktu Allah Ta'ala cipta perbuatan tu, Allah Ta'ala bagi kau kudrat buat benda tersebut, Allah Ta'ala dengan kehendak Allah. Tapi yang buat tu kau. Kau jangan salahkan Allah Ta'ala. Naam. Qultu Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui dalamnya terhadap pelajaran tentang adab yang baik bagi seorang pelajar. Hendaknya bagi orang yang ditanya tentang suatu ilmu yang dia tidak ketahuinya, dia mengatakan Allah Rasulullah alam. Ini adab. Lepas kata para ulama, Allahu alam ini adalah benteng, adalah perisai bagi seorang pelajar. Perisai apa? Perisai bagi dia, pertama perisai bagi azab di akhirat kelak. Sebab kalau dia tak tahu, dia cakap juga, dia main belasah je, dia akan diazab. Sebab Nabi SAW hadis sahih, Nabi sebut, siapa yang berfatwa dalam keadaan dia tidak mengetahui, dia berdosa. Dan sekiranya dia betul sekali pun dalam fatwanya, dia berdosa juga. Katakan orang tanya fatwa, ustaz apa hukum sekian-sekian? Pada pendapat saya, dia tak tahu pun, tapi dia malu nak cakap dia tak tahu.
dia kata hukumnya sekian dan sekian. Sekali dia cek memang betul, suatu hari itu betul, suatu hari sahih. Berdosa tak dia? Berdosa tak? Berdosa tak? Ustaz tu tanya satu soalan, dia tak tahu hukum sebenarnya, dia tembak je, tapi tembakannya tepat, betul. Dia berdosa ke tak berdosa? Berdosa ke tak berdosa? Tak. Jawapan dia berdosa, walaupun betul jawapannya. Sebab berdosa kerana memberi fatwa tanpa ilmu. Tapi kalau dia tembak dan salah, dua dosa. Dua dosa. Hati-hati. Contohlah Imam Malik dah saya, bukan Al-Hasan Basri dah saya. Hasan Basri, orang tanya soalan, kata, korang ni tanya aku soalan banyak sangat ni, macam aku tak kena hisap akhirat kelak je. Dia kata, korang tanya aku soalan banyak sangat ni, macam seolah-olah aku ni tak kena hisap je kat akhirat kelak. Dah pulang balik soalan-soalan ni, kita nak jawab. Imam Malik rahimahullah ta'ala, orang tanya datang dari jauh ni, kesian orang tu, dari jauh datang, bawa 40 soalan. Dia jawab 4 je. Kata imam, kami datang dari jauh belanja banyak ni, 4 soalan dia jawab. Kata, apa nak cakap ke kampung aku? Orang kampung aku nak cakap apa? Kata, cakap kat dorang, Imam Malik tak tahu. Beritahu orang kampung semua, Imam Malik tak tahu. Allahuakbar. Ini adab. Ya ni Allah, dan Facebook sekarang. Masa Arab pun tak reti, apa pun tak tahu. Pada pendapat saya, hukumnya harus ketik ni orangnya. Orang berak kata ketik. Jawab. Berbeza dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat takalluf memaksa diri seakan mampu menjawab segala pertanyaan, padahal dia tidak berdasarkan ilmu syar'i. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita berhenti kat sini lah. Assalamualaikumullah. Kita akan sambung insyaAllah pada dia akan datang. Isi dari hadis ini, ay'buduhu wa la yushriku bihi syai'an.